Tanggal 4 September 2019, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berusia 31 tahun. Dimulai dengan satu gereja berjumlah sekitar 400 orang, sekarang berkembang menjadi sekitar 1.200 gereja dengan jumlah jemaat lebih dari 300 ribu orang dan sekitar 8.200 kul. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini bukan berarti bahwa restorasi baru akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi sedang terjadi pada hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti bahwa tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud. Supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksud dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun pertama, pengertiannya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya agar pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka menjadi saksi Yesus dengan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat karena dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Romawi, menjadi Kristen. Apakah dengan ini amanat agung sudah selesai? Belum. Tahun 1906, kembali Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Los Angeles, Amerika Serikat, yaitu di Azusa Street. Hamba Tuhan yang berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai oleh Tuhan. Ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab 70% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai waktu itu. Sekarang ada sekitar 700 juta orang yang merupakan impartasi dari Azusa Street. Apakah dengan ini amanat agung sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa 100 tahun ke depan Roh Kudus akan dicurahkan jauh lebih dahsyat dibanding Azusa Street. Ini akan melanda seluruh dunia. Kegerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini berarti pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2009, yang berarti 100 tahun setelah nubuatan William Seymour, Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang pencurahan Roh Kudus. Pada tahun 2013, Tuhan memberikan istilah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada zaman now adalah Pentakosta ketiga.
dengan adanya Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Kalau kita melihat terjadinya Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 31 tahun, Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Ternyata, restorasi Pondok Daud untuk mempersiapkan terjadinya Pentakosta ketiga. Di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, Pentakosta ketiga ini dituliskan di sebuah dinding di asrama baru, yang baru dibangun setelah 43 tahun dari asrama yang lama. Nama dari asrama itu adalah Niko Nyotora Harjo Hall. Disebutkan bahwa Pentakosta ketiga dimulai di Asia. Gerakan dari Roh Kudus ini lahir dari konsistensi doa yang diikuti pujian dan penyembahan. Kalau Pentakosta kedua di Azusa Street menyebar dari barat ke timur, maka Pentakosta ketiga menyebar dari timur ke barat. Pastor Niko Nyotora Harjo adalah pencetus suara apostolik dari gerakan Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus akan memakai gereja ini untuk memberikan pengaruh dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita bersama-sama berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami, utus kami ya Tuhan. Utus kami untuk menerangkan generasi kami. Kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, urapi kami. Terima pengurapan ini. Terima. Amin.